membuat bom ikan nila tanpa esen, campuran pelet, parutan kelapa dicampur santan kara. Tambahkan tepung ikan atau udang rebon sedikit aja. Lalu kita goreng. Kita sangrai. Sambil membuat gulai. Kita goreng sampai pasang lele sampai kering. Kita tunggu sampai kering. Ini tadi ditambahin esen pandan sedikit biar wangi. Kering seperti serundeng. Royco, secukupnya. Aduk terus sampai kering biar enggak bengek. Vanili sedikit aja. Kita dimasak nih bumbu-bumbuan jangan ngopi. Setelah kering tambahkan pelet 1 kilo dan sudah bisa digunakan.
jika tidak ada bahan-bahan tadi, cukup menggunakan kelapa parut, santan kara, teri yang dihaluskan, sudah sama darat ada, itu sudah hub tanpa pakai esen. Buat gua aja ya. Tanpa kroto, tanpa lain-lain, ikan udah mau kumpul. Tinggal tambahkan pelet dan selesai. Siap mencoba.